ini sahabat, ini ada 3 tunas. Dipilih satu supaya nutrisinya, kalsiumnya, fosfatnya tidak terbagi ke sulur-sulur lain sahabat. Kalau udah kayak gini. Nah, ini aku buat contoh nih sahabat. Sebelum pemangkasan nih aku buat contoh nih. Sebelum pemangkasan aku buat contoh nih buat sahabat semua biar tahu. Di sini ada 3 sulur nih. 1, 1, 2, 3. Dipilih yang terbagus sahabat. Ini paling bagus nih. Ke atas ya. Potong yang di bawah. Potong aja sahabat, nggak usah ragu. Supaya nutrisi yang dibutuhkan tanaman tidak terbagi ya sahabat. Sulur-sulur lain ini sangat membantu sahabat. Nanti fokus ke sini. 15 cm dari batang tanaman yang di bawah. Nanti fokus ke sulur. Ini sahabat, ini sekitar sulurnya, ini penanamannya sekitar 15 cm dari tanah, dan ini belum sulur ya sahabat, belum tumbuh, dan ini udah tumbuh sahabat. Nih sulurnya ada 2 nih, kita potong 1. Ngepres ya sahabat. Ini ngepres ke batang randu, ngepres ke batang randu sahabat. Kita potong 1 sulur. Dipilih yang terbagus ya sahabat, dipilih yang terbagus. Ini arahnya ke sana, ini arahnya ke pohon ini. Yang satu arahnya ke pohon, yang satu arahnya ke atas nih. Kita ngambil yang ke arahnya ke atas saja.
itu sahabat. Pemangkasan tunas sulur naga. Ini nanti sulurnya ke batang buah naga. Lanjut. Ya teman-teman, ini nanti pertumbuhannya biar maksimal seperti ini. Pertumbuhannya biar maksimal ya dek ya. Ini pertumbuhannya biar maksimal di satu aja. Ini dibikin satu aja ya. Ya, ini dibikin satu aja biar pertumbuhannya maksimal ya. Peda. Jangan dimakan. Ini pertumbuhannya biar maksimal ya. Ya. Nih, ini kan ada dua, ada tiga. Nih.